Minecraft 1.20 sudah keluar dan mari kita yuk kita bakal lihat 101 update yang ditambahkan dalam Minecraft 1.20. Tanpa basa-basi people, ayo kita mulai. What's up, nama gue Astor, sini langsung kali video Minecraft level. Di video kali ini people, kita bakal melihat 101 update yang ditambahkan di Minecraft 1.20. Tapi people, sebenarnya itu cuma ada 30 update. Tapi kenapa jadi bisa jadi 101, jauh banget kan ya? Karena setiap update-nya itu people, itu kayak ada sub-sub update loh, sub-update gitu. Jadi misalnya ada kayak ini nih, contohnya satu nih, block of bamboo ya. Di sini block of bamboo, tapi jadi ada dua karena kita bakal lihat. Yang pertama di sini adalah block of bamboo ya, jadi kayak ini bentukannya people, block of bamboo yang bakal dikrafting menggunakan 9 bambu ini people. Dan jadilah dia block of bamboo. Dan kemudian dari block of bamboo ini kalian bisa mengambil diamond X atau X apapun, kemudian klik kanan, maka bakal menjadi block of strip bambu. Ya, jadi satu update doang block of bambu, tapi bisa berisi dua. Dan selanjutnya people, itu bakal lebih banyak lagi people. Nomor dua, bambu plank people. Jadi ini adalah bambu plank yang dibuat dari block of bambu ini dan kemudian di crafting people menjadi bambu plank. Dan bambu plank ini people, itu bisa menjadi ya bambu plank itu sendiri dan kemudian bisa jadi button, fence, bambu fence gate, pressure plate, bambu sign. Ya, terima kasih sudah memberitahu bambu sign. Dan kemudian slab dan ada bambu stair, trapdoor dan door. Dimana tekstur door dan trapdoornya ini sekarang sudah cukup unik people. Karena bentuk aneh sangat bambu sekali. Nomor 3, bambu mozaik. Jadi dari bambu mozaik ini, dari bambu plank ini menjadi bambu mozaik. Yaitu dapetinnya adalah dari bambu slab ini. Dan kemudian kita crafting people. Kita butuh dua sih ya, ya kebanyakan. Cukup dua aja sebenarnya, dan kemudian jadilah bambu mozaik. Cukup dari bambu slab jadi bambu mozaik. Dan bambu mozaik ini people, itu bisa di crafting ya people ya, menjadi bambu mozaik stair dan bambu slab. Ya craftingnya sama lah ya people ya, podo kayak gawe stair pada umumnya. Dan kemudian juga kalau bikin slab ya, aku lali cara gawe slab ya. Nah ini dia bambu mozaik slab, dan jadilah ya bambu mozaik slab. Nomor 4, calibrated skog sensor. Jadi ini adalah skog sensor people ya, tapi yang dikalibrated people, aliasnya ini ada ametisnya people. Dan ini adalah cara craftingnya, kita butuh skog sensor biasa dan kemudian ametisnya itu 3 people. Dan tinggal di crafting aja kayak tadi ya, dan jadilah calibrated skog sensor people. Dan dimana ini tuh untuk memfilter suara apa yang ingin ditangkap oleh skog sensor people. Contoh di sini ya, gue bikin kayak lectern gini dan kemudian dikasih book people. Dan di sini ada 15 space karena sebenarnya ada 15 kategori suara yang bisa ditangkap oleh skog sensor people. Ya, tapi gue nggak inget nih 1-15 apa aja ya. Sayangnya nggak gue tulis di sini, goblok juga ya. Harusnya gue tulis tuh. Ya, tapi yang gue inget people itu adalah 8. 8 ini itu adalah kategori di mana kalau kita makan itu nanti bakal ngeluarin suara untuk men-trigger skog sensor yang ini. Nah, ini kan sekarang kalian lihat ini people ya. Bentar, gue bakal lanjut yang ini. Biar kalian lihat yang ini ya people ya. Kalau gue jalan, dia nggak nge-trigger kan people ya. Dia nggak me-sensor kalau gue jalan people. Mending kan kalau gue ganti dulu ke nomor 1 kalau nggak salah. Ya, 1. Nah, dia baru nge-trigger people. Nah, karena 1 itu kalau nggak salah seingat gue ya, itu jalan. Kalau nomor 2 itu kalau nggak salah jatuh atau mendarat di darat. Dan nomor 3, 4, 5, 6, sampai 8... gue lupa, tapi 8 gue ingat, yaitu adalah makan. Jadi di sini kita bakal ngambil kayak food, misalnya apple. Ini kemudian kita bakal makan, people. Dan baru dia ke-trigger, people. Nah, jadi skog sensor ini untuk memfilter calibrated suara-suara yang ada di Minecraft, people. Nomor 5, cherry leaves. Iya, atau daun dari cherry yang bakal kita lihat nanti bentukan pohonnya di update selanjutnya sana, people ya. Nanti masih jauh, people ya. Jadi cherry leaf ini ya cuman daun doang, people ya. Cuman daun doang, kalau kita hancurin ya dia nggak ngedrop apa-apa. Atau kadang bisa dia ngedrop saplingnya cherry. Atau nggak, kita hancurin menggunakan shear biar bisa mendapatkan cherry leafnya secara utuh seperti ini buat dekorasi-dekorasian, people. Nomor 6, cherry log people, atau batang pohon dari pohon cherry people. Ya bentukannya ya kayak begini, ya kotak ya pasti. Dan kemudian warnanya pink di atas dan bawah, dan kemudian di sebelahnya ini itu kayak coklat keping-pingan gitu people. Dan bisa tentu saja di, apa namanya ini, di strip. Ya people, di strip dan jadilah ya log ini bawa main apa, cherry log strip ya people. Dan kemudian kalau kita mengambil 4 cherry log people, itu kita crafting 4 kayak begini, itu menjadi yang namanya cherry wood ya people. Dan kemudian cherry wood ini itu juga bisa di strip people. Dan cherry wood itu udah pasti sisi-sisinya semuanya terbuat dari kayu gitu people, nggak ada kayak sisi halusnya kayak begini, semuanya kasar. Kemudian kita klik kanan ya jadilah cherry wood strip people. Nomor 7, cherry plank people. Jadi ini adalah cherry plank, atau kalian bisa ambil dari cherry log ini dan kemudian kalian masukkan ke crafting table people, dan jadilah dia cherry plank. Dan cherry plank ini itu bisa dibuat menjadi button, kemudian fence, dan kemudian door, fence gate, pressure plate, cherry sign. Sekali lagi terima kasih telah memberitahu cherry sign.
dan kemudian slab dan trapdoor, dan yang terakhir adalah stair people. Nomor 8, chiseled bookshelf. Buat kalian yang bosan dengan bookshelf biasa nih ya, chiseled bookshelf merupakan versi advance atau lebih maju teknologinya daripada bookshelf yang biasa, people. Karena ini itu adalah bookshelf tapi kosong. Gue nggak tahu kenapa namanya chiseled ya, people. Tapi ya wes lah, intinya ada kosong. Di sini ada banyak banget buku, people. Tapi ini gimana cara craftingnya? Ini ada cara crafting, people. Kita butuh 6 oak plank, dan kemudian ada 3 oak slab di tengah, people. Jadi kayak begini, dan kemudian begini, dan yang terakhir begini, dan jadilah chiseled bookshelf, people. Dan chiseled bookshelf ini, kita punya banyak buku. Sebenarnya bisa buku jenis apapun, yang biasa kah, atau yang book and a quill, atau enchantment book, itu bisa semua, people ya. Jadi tinggal kita klik kanan aja mana yang mau kita isi. Contoh, gue pengen ngisian di bagian bawah, tinggal klik kanan yang bawah. Kalau gue pengen ngisiannya tinggal gue klik kanan yang ini, dan kalau gue pengen ngisiannya tinggal klik kanan yang ini. Oke, people ya, jadi kalian bisa mengisinya secara acak gitu kalau kalian pengen, atau kalau kalian pengen urut ya bisa juga kayak begini, 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 begini. Yes, kayak ngono keisi semua, people. Dan kemudian chisel bookshelf ini sudah pasti menghantarkan redstone, people. Seperti yang kalian lihat di belakang sini ada redstone comparator, dan kemudian redstone dust. Kalau gue isi, people ya, misalnya satu di sini, maka dia bakal hidup satu. Ya, itu hidup satu. Right? Dan kalau misalnya gue pindahin, people ya, dan kemudian gue misalnya pengen hidupnya tuh yang di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti hidup yang di nomor 5. Dan dia, maka dia bakal hidup 1, 2, 3, 4, 5, people. Nah, 5 ini apa yang ini? Ya, ini dia. Ya, karena ngomongin partikel berarti yang ini. Oke, 5. Dan kalau misalnya gue pengen yang 6, people ya, kita ambil dulu yang 5, dan kemudian kita taruh yang ke-6. Seperti itu, people. Dan masih terus-terusan ya, people. Pokoknya maksimal 6 karena cuma bisa ngasih 6 buku doang ya, people. Dan kemudian juga dia ini bisa bekerja dengan hopper, people ya. Bisa kita taruh buku di atas hopper ini, maka dia bakal langsung mengisi. Atau enggak, misalnya kita pengen dari bookshelf ke hopper, itu juga bisa. Tinggal kita klik kanan aja begini, maka langsung ke transfer, 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 dan langsung pindah ke sini semua, people. Dan kemudian ini juga ini adalah dropper ya, people ya. Kita bisa taruh dropper di sini, bukunya di dropper. Dan kemudian klik kanan, maka akan mengisi chisel bookshelf ya, people. Look at this. Wow, 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 wow. Kebak apa, people? Nomor 9, decorated pot atau pot dekorasi, people, yang dibuat menggunakan 4 batu bata, people. Cuman gini doang, gampang banget, berbentuk apa nih, persegi tapi rada kuali ya. Jadi ya, jadilah decorated pot yang biasa doang, kagak ada apa-apanya, tidak ada kayak lukisan-lukisannya, people, cuman biasa doang gitu. Ih, nah ini nomor 10, oh. Nah nomor 10 ya, di? Masih kelewat. Revisi, people. Ternyata tidak 30 update sih, tapi ternyata 29. Kenapa bisa jadi 30 tadi? Karena ternyata gue salah hitungan. Karena di sini adalah 9, ya nomor 9. Dan di sini langsung nomor 11, bapak ya. Saya salah. Harus ini nomor 10 dulu baru nomor 11. Tapi tadi udah gue ganti semuanya. Jadi kalau dihitung-hitung, 29 update, tapi 100 update, sub-update ya, people ya. Oke, lanjut. Nomor 10, hanging sign. Ini adalah hanging sign, people, yang dibuat dari plank biasa. Dan ini adalah crafting recipe. Kita butuh yang strip ya, people ya. Strip oak log, people. Bukan kayu plank, melainkan adalah strip oak log yang dibuat kayak begini. Butuh 2 chain. Dan kemudian 6 dari strip oak log, dan jadilah hanging sign, dapat 6 langsung, people. Cukup banyak juga sih sekali crafting bisa langsung banyak, people ya. Dan di sini kalian bisa membuat dari spruce, birch, jungle, acacia, dark, mangrove, crimson, warp, bambu, dan cherry, people. Dan kalau kalian perhatikan, people, bentukan rantainya ada yang berbeda, ada yang lurus, ada yang agak begini. Jadi gimana caranya ini ya, people ya? Caranya adalah kita bakal lanjut ini dulu. Dan kemudian kalau kalian pengen lurus, kalian tinggal klik kanan aja tanpa harus mencet apa-apa. Dan kemudian tinggal tulis apa yang kalian tulis, kemudian kita klik done. Dan kalau kalian pengen bentukannya segitiga begini, people, itu kalian harus shift dulu. Shift dulu, baru kalian klik kanan. Dan kemudian tulis apa-apa yang kalian tulis, dan kemudian klik dan, maka jadilah dia segitiga begini, people. Jadi ya terserah kalian pengen yang lurus atau yang segitiga, atau pengen ditempel di tembok kayak begini, itu juga bisa, people. Bagus ya, people ya, hanging sign ini dekoratif ya. Nomor 11 adalah piglin head. Ini adalah kepala piglin, people, yang didapatkan menggunakan charge creeper. Ya, kalian harus membawa charge creeper ke nether, atau kalian membawa piglin ke overworld untuk bertemu dengan charge creeper, dan kemudian harus meledakkan dan membunuh piglin itu bisa mendapatkan ini. Dan kegunaannya apa? Hiasan. Nomor 12, pink petal atau petal. Gue bingung nih bacanya, karena kalau dibaca nih kayak nama-nama India, tau gak sih? Bukan nama-nama India, tapi pengucapannya itu kayak bahasa India gitu loh, people. Pink petal gitu kan ya, bisa jadi kayak gitu. Dan kemudian pink petal itu adalah yang ini di bawah ini, yang bisa kalian temukan biasanya nanti di groove cherry biome, people, yang bakal kita lihat nanti. Dan jadi ini bisa kalian tumbuhin, people, yang menggunakan bone meal. Jadi bisa 1, 2, 3, 4 gitu ya, people. Jadi ada 4 gitu. Ini satu nih, satu doang.
kemudian kita klik lagi jadi 2, 3, dan 4 people. Dan kalau kalian hancurin, ya kalian bisa dapetin pink petal lagi sih ya people. Dan kemudian pink petal ini people itu kalian bisa crafting menjadi pink dye. Nomor 13, pitcher plant people. Jadi ini adalah pitcher plant atau tanaman berbentuk kon. Pitcher plant ini people itu didapatkan dari pitcher pot. Yang gimana cara dapetin pitcher potnya bakal kita lihat nanti people. Jadi ya, pitcher pot ini kalau kalian tanam harus dengan hoe kayak begini people. Jadi dengan tanaman farmland, tanaman apa, tanah biasa, kemudian kalian hoe dan kemudian kalian klik kanan aja, maka bakal muncul yang namanya kayak begini nih langsungan. Ini adalah tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan yang terakhir adalah tahap kelima yang paling gede sendiri people. Pitcher pot ini itu juga bisa di crafting people menjadi dye, cuman gue lupa warna dye-nya apa, jadi kita bakal lihat aja langsung people ya. Yaitu malah pot tip itu. Oke, pitcher plant dan jadilah dia kian dye people. Dan tanaman ini enggak bisa ditaruh di pot, cuma bisa di tanah doang people. Karena kalau di pot juga kegedean coy kalau di pot ini. Nomor 14 adalah sniffer egg atau telur sniffer people. Jadi ini adalah telur sniffer. Di sini ada 20 dan 10 menit. Maksudnya adalah kalau kalian taruh sniffer egg ini people atau telur sniffer ini di tanah atau di tempat-tempat yang sembarang people, itu bakal menetas dalam waktu 20 menit atau 1 hari Minecraft. Sedangkan yang kalau kalian taruh di moss block people, itu bakal menetas dalam waktu 10 menit atau setengah hari Minecraft people. Ya, antara pagi sampai malam, nanti malam dia menetas. Dan kalau yang di sini itu dari pagi sampai pagi lagi baru dia menetas people. Nah, kalian perhatikan sini people, tadi ada kayak partikel ijo-ijo, itu artinya dia senang people ditaruh di moss block ini. Dan cara dapetinnya itu cuman dari dua tempat kalau nggak salah, yaitu yang pertama kalian ngawinin hewan bernama nanti sniffer yang bakal kita lihat, atau kalian bisa mendapatkannya dari ocean ruin di mana itu juga cukup langka, atau juga bisa people katanya dari tempat trail ruin atau dari suspicious gravel atau suspicious sand yang bakal kita lihat selanjutnya ini people. Suspicious gravel, nomor 15 people. Ini adalah suspicious gravel, ini adalah suspicious juga. Ini gak suspicious, ini gravel biasa. Ini adalah suspicious gravel, ini adalah gravel biasa. Bentukannya perbedaannya adalah ini lebih kasar people. Teksturnya kan itu kayak ada retak-retakan gitu people. Sedangkan ini kayak lebih halus walaupun ya, ya. Gak halus-halus amat sih ya. Tapi setidaknya lebih halus dibanding yang ini people. Dan disinilah kalian bisa menemukan yang namanya kayak sniffer egg tadi people. Kalau nggak ada di sini, well kalian bisa mencarinya di nomor 16 ini, yaitu suspicious sand, di mana ini bentukannya sama seperti sand, cuman dia lebih kasar. Sekali lagi teksturnya dia lebih kasar, kayak lebih ada retak-retakan gitu people. Jadi kalian bisa kayak mengebrush-ngebrush ya, dan alatnya kita bakal lihat nanti people. Oke, okay? So ya yeah, di sini kalian juga bisa menemukan sniffer egg itu people atau harta karun lainnya. Nomor 17 adalah torch flower people. Walaupun namanya torch flower tapi dia tidak menghasilkan cahaya people, cuman bentukan bunganya aja seperti api pada obor people. Dan torch flower ini didapatkan dari seed ini people. Seed ini didapatkan dari sniffer yang nanti kita bakal lihat mobnya kayak gimana bentukannya. Dan ini cara penanamannya people, tinggal kalian bikin farmland dengan air tentu saja, dan kemudian kalian taruh torch flower seed kalian. Ini adalah tahap pertama, tahap kedua, dan ini adalah tahap ketiga. Dan ini bisa ditaruh di pot people. Dan torch flower ini people itu bisa kalian crafting menjadi orange dye. 18, brush people. Right, ini dia people, alat untuk mengebrush suspicious sand atau suspicious gravel people. Dan ini adalah cara craftingnya, yaitu menggunakan stick 1, 1 copper ingot, dan 1 feather people. Tinggal kalian bikin secara vertikal loh ya. Nah ini agak masuk akal sih bagi gua. Kalian nge-crafting secara vertikal, tapi saat yang muncul itu bentukannya kayak begini, miring. Jadi pertama kali gue crafting tuh kayak gini gue people. Kok nggak jadi gitu kan ya? Karena gambarnya di sini tuh people itu jadinya miring gitu loh. Tapi kenapa craftingnya tuh vertikal kayak begini gitu? Jadi saat itu gue kira begini, ternyata nggak jadi. Ternyata harus seperti ini people, right? Dan jadilah brush ini people. Kita klik kanan di suspicious sand, tinggal brush. Dan ternyata kita kurang beruntung, kita tidak dapat apa-apa people. Dan kemudian juga di sini suspicious gravel, kita bakal lihat, dan ternyata kita dapat tidak dapat apa-apa juga people. Jadi brush ini people itu juga ada durability-nya ya people. Tapi karena gue di kreatif jadi nggak ada durability-nya people. 19, music disc berjudul relic people. Didapetin dari brush gravel ya, suspicious gravel. Bukan gravel biasa tapi suspicious gravel people. Dan ini people itu bisa mengaturkan redstone sebanyak 14 redstone. Dan kita bakal dengerin people. Kayak gimana lagunya? Asik juga nih. Nomor 20, poetry shards people. Poetry, salah. Pottery. Ya, pottery shards.
Maaf ya Pak Kambing kalau saya salah nyebut. Jadi bentukannya kayak begini, Pel. Poetry Shard ya. Kalian dapatkan akan berbentuk seperti ini, kayak cuma lembaran doang kayak begini, Pel. Dan itu kalian bisa crafting menggunakan 3 brick, 1 Poetry Shard, atau 4-4-nya itu Poetry Shards, people ya. Jadi kita bakal ngambil brick, ini kita bakal coba mengcrafting 1, 2, 3, dan 1 di sini. Nah, untuk posisinya ini, people ya. Untuk posisi Poetry Shard itu tuh bebas. Kalian bisa taruh di atas sini juga bisa. Tapi nanti itu gambarnya bakal di belakang. Kalau kalian taruh di sebelah kanan, maka gambarnya akan di sebelah kanan. Kalau kalian taruh di sebelah kiri, maka gambarnya di sebelah kiri. Dan kalau kalian taruh di sebelah sini, maka gambarnya itu akan di depan, people. Dan kalau kalian mengcrafting semua itu, people, itu ada 20 poetry shards yang harus kalian temukan, people. Kalau kalian gabut. Kalau kalian nggak gabut dan kalian merasa ini tidak berguna, ya wes, terasa ditemukan apa, ya apa-apa. Intinya ada 20, people, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10, atas juga 10. Ini total adalah 20, jadi ada 20 poetry shards, people. Dan kalian juga bisa mengcrafting 4 kayak begini, people. 4-4-nya adalah poetry shards. Tinggal kalian susun aja mau gambarnya kayak gimana, ya. Bebas, bebas banget. Kalian misalnya pengen yang blade ini ada di sebelah sini, atau yang brewer di sebelah sini. Yo, sekarangmu bebas pokoknya, people, ya, 4-4-nya. Dan ini 4-4-nya mengandung gambar semua kalau kalian puterin, people, lihat itu kan. Semuanya 4-4-nya ada gambarnya. Kalian tau gak sih kalau itu gambarnya tuh chess? Tapi kalau gue perhatikan pertama kali, ya, people, ini tuh gambarnya kayak Ka'bah. Nomor 1, smithing template, people. Nah, ini dia nih. Sekarang ada cara merepotkan. Bukan cara merepotkan, tapi Mojang memaksa kita untuk repot untuk bisa mendapatkan netherite armor. Karena ternyata kayaknya sih bagi Mojang untuk mendapatkan netherite armor tuh gampang. Jadi Mojang membuat sekarang untuk mendapatkan netherite armor tuh agak sulit menggunakan smithing template ini, people. Yang kalian butuhkan adalah smithing template ini. Untuk sekarang upgrade ke netherite ingot, people. Oke, jadi kita bakal menggunakan smithing template. Dan kemudian misalnya diamond helmet dan kemudian netherite ingot. Kalau dulu, people, itu kalau kalian pengen membuat netherite armor itu kan tinggal armor 1 dan kemudian netherite di sini udah. Jadilah kan ya kayak gitu. Tapi sekarang nggak, people. Kalian butuh yang namanya smithing template ini yang didapatkan dari Bastion Remnant, people. Ya. Ya, kalian harus berpetualang. Buat kalian yang nggak suka sama Bastion Remnant, people, Mojang memaksa kalian untuk pergi ke Bastion Remnant atau rumah-rumah bagi para piglin. Tapi jangan khawatir, satu smithing template itu bisa diduplikasi, people. Jadi kalau misalkan kalian dapetin satu, ya kalian bisa ngeduplikasi, people. Nah, ini yang, people, yang kalian butuhkan untuk bisa menduplikasi smithing template, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diamond, luar biasa, dan kemudian 1 netherrack, dan 1 smithing template yang kalian dapatkan dari Bastion Remnant. Dan kemudian bisa kalian duplikasi menjadi 2, jadi 1 smithing template bisa jadi 2, people. Dan gak cuma smithing template doang nih, people, ya. Melainkan ada smithing-smithing lainnya untuk mendekorasi atau mengukir armor kalian, people. Di sini ada 16 jenis smithing, people. Ada yang ini smithing. Wah, aduh, aku kurang ngerti jenengnya. Pokoknya ini jenengnya kayak banget. Ada yang coast, ada yang gue gak terlalu apa ya. Ini snout ya, gue ingetin aja. Ini yang snout. Ini adalah silence. Dan ini adalah, gue lupa, ini adalah tide kalau nggak salah. Yang ini gue juga lupa. Yang ini ya, pokoknya enak ya, people. Ada 16 lah. Dan 16 ini, people, itu didapatkan dari hampir seluruh biome ada di Minecraft. Ya, seperti contoh, ini nih. Silence ini itu didapetin dari Ancient City. Yang ini kalau nggak salah didapetin dari Desert Temple. Yang ini didapetin dari, gue lupa kalau nggak salah, Eye Armor. Ini antara Stronghold, kalau nggak salah ya, Stronghold. Yang ini dapetin dari NCT. Ya, yang Spire Armor kalau nggak salah dari NCT. Yang ini didapetin dari Monument, Ocean Monument, people. Jadi ya, sisa-sisanya kalian bisa cari lah. Pokoknya intinya banyak banget, people. Mereka itu tersebar luas ya, people, ya. Di seluruh biome-biome Minecraft. Dan kalau kalian pengen ngoleksi semuanya, ya, itu banyak banget, people. Dan kalian tahu gak sih ada berapa kombinasi, people, untuk armor ini, people, ya. Kalau kalian gabungin, jadi gini cara bikinnya, people. Kita butuh salah satu dari ini misalnya, people. Ya, kita butuh kayak amethyst shard, iron, gold, redstone, netherite quartz, emerald, lapis, diamond, netherite, dan copper ingot, people. Kalian butuh salah satu dari itu untuk bisa mewarnai satu armor, people. Oke, gue pakai iron helmet di sini contohnya, dan kemudian gue bakal pakai emerald. Dan kemudian di sini gue bakal pakai yang silence lah ya. Jadi di sini kita bakal taruh armor kita, taruh smithing template kita, ini kita bakal taruh emerald kita, people. Dan di sini jadilah kayak begini bentukannya, people. Well. Dimana ini cukup bagus ya, people, ya. Kalian bisa mendekorasi armor kalian, memberikan karakter pada armor kalian atau pada diri kalian, people, dengan smithing template ini, people. Dan kombinasinya, people, itu sangat luar biasa. Gua sampai lupa, kalau nggak salah ada 3 juta nggak sih kalau nggak salah? Atau 21 juta? Atau pokoknya angka ganjil yang gue inget tuh. Angka ganjil jutaan kombinasi armor, people.
Nomor 22 spawn egg people. Jadi sini ada 2 spawn egg, itu adalah camel dan sniffer spawn egg people. Camel tentunya adalah itu people yang kita bakal lihat, dan kemudian sniffer itu adalah ya itu yang kita bakal lihat juga people. Nomor 23 camel atau unta people yang bakal kita lihat di desert village. Jadi dia cuma spawn di desert village doang people, dan kemudian kita bisa breed dia menggunakan kaktus people. Jadi kita bakal spawn 2 camel di sini dan di sini, dan kemudian kawinlah kalian dan jadilah dia anak camel. Ayo dan Oke, dan ini dia people ya. Dan kemudian camel ini people itu kita bisa pasangin saddle people. Nah, kalau kita pasangin saddle people itu kita bisa tumpai langsung aja, nggak perlu di-tame people, gampang banget, tinggal langsung pasang saddle. Dan ini juga bisa buat goncengan people. Jadi kalian bisa berdua naik satu camel sama teman kalian. Dan camel ini itu bisa melompati atau bukan melompati, jalan sih people. Jalan 2 blok. Bukan 2 blok, salah. 1,5 blok. Jadi fans ini people itu tinggal 1,5 blok. Ini gue nggak lompat, gue cuma jalan doang, klik W dan dia jalan. Dan yang ini adalah blok tambah slab, itu juga tinggi 1,5. Jadi kalau kita jalan, ya kita, dia cuma jalan doang people. Dan ini bisa ngedash people ya, ngedash. Dan sayang sekali dashnya tuh nggak bisa di spam terus-terusan. Jadi cuma bisa kayak sesaat doang, kayak klik kanan dan wood, dash gitu doang people ya. Nggak bisa terus-terusan, jadi ya karena dia bisa capek people. 24 sniffer people, ini adalah ancient mob pertama atau mob tertua pertama di Minecraft people. Emang bentukannya koyo dinosaurus people. Bagusnya kalau gue lihat parunya ini kayak burung sih, tapi kotak. Dan dia people itu bisa cari tanaman. Coba seperti contoh gue bakal taruh di sini dan kita bakal ngikutin dia people ya. Dia ini dia nge-sniff-sniff people ya. Nge-sniff-sniff berjalan kemudian dia mencari tanaman. Nah, tanaman yang dia bisa temukan itu ada 2, yaitu adalah ini dia people ya, pitcher pot salah satunya. Dan kemudian juga satunya adalah torch flower ya, tinggal hoki-hokian aja people, mana yang dia temukan pertama sih sebenarnya. Nah, kalau kalian kawinkan mereka people ya, 2 sniffer kalian kawinkan menggunakan menggunakan torch flower sih people ya, karena menggunakan pitcher pot gak bisa, tapi harus menggunakan yang namanya torch flower sih. Gue tadi udah klik kanan yang pitcher pot, itu dia gak bisa people ke mode love mode ya, tapi yang torch flower dia bisa people. Dan kalau dia sudah kawin people, dia bakal ngedrop yang namanya sniffer egg. Hei, wes kawin dulu. Ini sudah kawin dulu ya gue. Oh ini dia people. Ini dia people. Like sniffer egg. Yang dimana tadi kalau kita taruh di blok sebarang dia bakal menetas 20 menit. Tapi kalau ditaruh di boss block dia bakal menetas 10 menit. Dan ini adalah bentukan anak egg people. Unyu nggak? Mboknya sama ini godinnya anaknya sama ini cili egg people ya. Sebesar kepalanya loh. Anaknya sebesar kepalanya loh dan ini. Berarti kan gini banget mob ini sumpah. Dan ya anaknya belum bisa apa-apa, belum bisa mencari-cari kayak emaknya, nyari tanaman gitu, belum bisa apa-apa. Jadi ya masih jadi beban keluarga. 25 cherry boat people, right? Jadi dari cherry log tadi tuh people, kita ubah ke cherry plank. Dan cherry plank kita crafting kayak bikin boat seperti biasa people, tanpa shovel. Sekarang pun juga di bedrock tanpa shovel kalau bikin boat. Dan jadilah cherry boat people. Dan cherry boat ini, kalau kita kasih chest people, maka dia akan menjadi yang namanya cherry with boat. Cherry with chest ya, cherry boat with chest, salah. Cherry with boat dasmu. Nah ini dia people ya, kayak beginilah bentukannya. Ya sama kayak kapal biasa, cuma warnanya pink people. 26 raft atau rakit people. Nah ini menggunakan bambu people, yang dibuat menggunakan bambu plank. Nah kita tahu sendiri bambu plank tadi dapetinnya dari block of bambu, dan kemudian di crafting lagi menjadi bambu plank. Dan di crafting kayak bikin kapal people, cuman aneh sih, menurut gua aneh ya. Karena di sini ada block di sebelah sini, ada block di sebelah sini. Tapi jadinya itu dia malah datar nih kiri kanan ini kan. Kiri kanannya nggak ada kayak blok yang menjulang. Beda kalau sama boot kan ada tuh blok yang menjulang sebelah sini dan blok sebelah sini kayak menghalang gitu loh people. Sedangkan ini tuh nggak ada gitu people. Jadi ya crafting resipnya menurut gua agak aneh sih. Dan kalau kita tambahin chest people, maka jadilah dia rough with chest. Atau rakit dengan chest people yang yo wes bentukannya yang ini ki people. 27 cherry, right? Ini adalah cherry sapling people yang bakal kita tumbuhkan menggunakan bone meal. 1, 2, 3 ayo. Dan jadilah cherry tree yang wow, besar dan indah people. Cherry tree ini sangat luar biasa banget untuk dekorasi buat kalian yang suka bertema-tema rumah Japanese people. Ini sangat luar biasa banget menambah detail pada rumah Japanese kalian, ditambah partikel-partikel pink yang turun dari cherry tree ini sangat luar biasa sekali. Dan cara dapetin cherry sapling seperti biasa, kalian tebang dulu pohonnya atau kalian hancurin ininya people, nanti bakal ada yang jatuh cherry sapling. 28 cherry growth biome. Kita bakal lihat cherry tree ini people, tapi dalam jumlah yang banyak karena dalam satu biome people. Dan lihatlah ini people, sebuah ekosistem baru di Minecraft yang sangat-sangat indah sekali people. Kurang satu sih sini yang kurang, yaitu adalah village. Dah, Mojang tolong Mojang 1,20,1 kayak atau 1,21 tuh tambahinlah village cherry. Wes toh.
itu bakal memperseneng pemain Minecraft, yakin gue. Bayangin aja, tapi kemudian bangunannya dengan tema-tema Jepang itu, wah wes cok, wes kui. Jadi di sini tuh people adalah rumah bagi bee, ya bee, bines, dan kemudian juga kelinci kadang juga ada, domba kadang juga ada, ya itu dia domba, kadang sapi juga ada people ya, itu rumah bagi mereka. Jadi cherry biome ini people itu berada di atas gunung people, atau hampir sama behaviornya, atau keletakannya itu hampir sama dengan meadow biome people, yaitu di atas-atas gunung gitu loh people, tapi gak di atas banget, kayak hampir mendekati atas gunung gitu people. Dan juga salah satu biome yang terlangka, ya sayang sekali biome cherry ini adalah biome yang terlangka people, tapi gak langka-langka banget kayak mushroom field atau jungle modified age apa lah kuyaku lali jaman bian pokoknya yang langka banget, yang ini gak selangka itu kok people. Dan yang terakhir 29 adalah trail ruins people, ya itu adalah sebuah struktur baru people yang bisa kalian temukan di taiga, snowy taiga, old growth taiga, old growth bridge, dan jungle people. Dan salah satu people ini kita berada di taiga atau di old growth taiga sih kalau nggak salah, gue lupa ingat juga sih betulan kalau yang ini piye. Oke, dan ciri khas people itu adalah di bagian atasnya kalian bakal bertemu dengan yang namanya blue terracotta atau red terracotta, dia terracotta lah, dan juga blok baru mud brick ini people. Ya itu yang kalian perlukan, tinggal menggali-gali aja people. Aduh, kayak mau suspicious gravel cuk. Oke, kita bakal coba mengambil brush people untuk melihat apakah kita dapat sesuatu di sini. Oke, biru. Oh, lapis lazuli. Itu ding kitai. Dai ya kan? Blue dai kan people ya. Oke, jadi intinya nih kini isinya akeh banget people. Banyak banget gravel, suspicious gravel, tapi suspicious kayaknya jarang banget di sini suspiciousan. Dan kalau kita gali nih people ya, itu tuh dalam dan cukup besar people. Dia tuh terkubur gitu loh people. Karena namanya aja trail ruins people atau bangunan runtuh trail. Apa ya kayak yang zaman di sini lah pokoknya people ya. Sesuatu yang terkubur lah yang jero kono pokoknya. Wes. Dan ya people, jadi itu dia 100 update yang ditambahkan ke dalam Minecraft 1.20. Sebenarnya tuh masih banyak banget lagi people, karena gue belum ngeliatin ke kalian advancement baru, komen baru, kemudian font baru, splash baru. Sebenarnya tuh ada lebih dari 100 update yang ditambahkan people. Tapi ya itu dia yang pokok-pokoknya yang kalian perlu ketahui aja people. Update-update dari 1.20. Terima kasih banyak telah menonton. Silahkan tinggalkan like buat jika kalian menikmatinya. Dan jika kalian subscribe, nama gue Astronosi. Dan sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Bye.